Okay guys, kembali lagi ya guys ya. Hari ini kita akan kembali bermain Next Food in Playground Mode. Kali ini kita akan menempurkan karakter yang baru saja kita beli ya guys ya, yaitu Titan Speakerman Upgrade, Titan Cameraman Upgrade, Titan TVman Upgrade, dan Blockman Spider. Mana guys ini guys? Blockman Spider-nya guys, bentar guys, aku cek dulu ya guys ya. Oh ini ya guys ya, ini adalah Blockman Spider-nya guys. Kita akan tempurkan mereka melawan Skibidi Toilet yang baru saja kita beli juga ya guys ya. Karakter Skibidi Toilet yang GG Gaming itu guys, mana guys yang baru saja kita beli itu? Nggak ada guys di sini guys. Bentar guys, aku cek dulu, mungkin di bawah sini ya guys ya, dia loading atau apa ya guys ya. Nggak ada guys nih guys. Tuh guys, kita akan langsung saja masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Tapi sebelum itu, like dulu guys videonya. Oke, terima kasih. Langsung saja guys, kita akan pilih mapnya ya guys ya. Karena ini pertempuran yang GG Gaming, kita akan menggunakan map Red Grass aja ya guys ya, biar oke ya guys ya. Kita sudah loading ke dalam map Playground atau Flat Grass ya guys ya. Oke, aku sudah masuk ke dalam map Flat Grass ya guys ya. Kita cek dulu guys, apakah karakter ini ya guys ya, karakter Skibidi Toilet yang baru saja kita beli ya guys ya. Mereka ini ada 4 ya guys ya, dan karakter Titan kita juga ada 4 ya guys ya. Wah seru banget guys ini guys pertempurannya ya guys ya. Biar lebih menantang seperti biasa ya guys ya, kita akan berikan tantangan atau challenge rintangan di antara pertempuran mereka ya guys ya. Di sini aja ya guys ya, kita akan keluarkan pasukan Titan ya guys ya. Titan yang pertama kita panggil yaitu adalah Titan TVman Upgrade, atau ini ya guys ya, sesuai urutan aja guys, si Blockman Spider ini ya guys ya. Kita akan keluarkan di sebelah sini dulu ya guys ya. Boom, wih tidak, ini guys dia bisa mengeluarkan tembakan ya guys ya, si Blockman Spider ini ya guys ya. Kita coba terbang dulu ke atas dan menggunakan free kamera. Oke, di sini cukup. Kita akan keluarkan si Skibidi Toilet yang baru saja kita beli ya guys ya, dengan urutan yang pertama yaitu widow guys. Ini guys Skibidi Toilet nih GG Gaming guys ya, urutan pertama ini guys Skibidi Toilet Tank Army ya guys ya. Boom, guys, tuh guys seperti ini guys, dia guys sudah siap untuk bertempur ya guys ya. Kita akan langsung saja guys lihat dari atas ya guys ya. Tapi sebelum itu kita akan berikan rintangan dulu guys di tengah-tengah sini ya guys ya. Bentar guys, kira-kira cocoknya rintangan apa ya guys ya di sini ya guys ya. Kita akan keluarkan dulu barrel spill ya guys ya di sini guys. Bentar guys, di sini ya guys ya. Boom, 1 2 3 4. Wah lumayan ini guys. Tuh guys, kita kasih banyak aja guys ya. Tuh guys, rintangan ya guys ya. Dan juga portal guys, jangan lupa guys, portal gun ini ya guys ya. Wah ini sih harusnya di Big City guys, portal gun ini ya guys ya, biar bisa bekerja dengan baik guys. Nanti ya guys ya, kita akan pindah map dan gunakan portal gun ini guys, bagaimana cara menggunakannya biar worth it ya guys ya. Oke, langsung saja guys, pertempuran pertama dulu ya guys ya. Kita coba tempurkan si Blockman Spider melawan Skibidi Toilet Tank Army dengan rintangan barel ya guys ya. Langsung saja guys, 1 2 3 bertempur, let's go. Tuh guys, meledak guys. Ini guys kekalahan Skibidi Toilet ini ya guys ya, dia mengeluarkan senjata guys di sini ya guys ya, dan tidak sengaja mengenai barel ya guys ya. Akhirnya barelnya meledak dan dia tumbang ya guys ya, dan si Blockman Spider belum sempat menyerang, dia masih bisa bertahan ya guys ya. Oke guys, siapa suruh mengeluarkan senjata di depan barel ya guys ya. Jadi pemenang pertama adalah si Blockman Spider ini guys. Oke, walaupun tidak ada perjuangan dari Blockman Spider ini guys, kita anggap dia menang ya guys ya. Oke, kita akan coba lanjut ke pertempuran kedua ya guys ya. Ke pertempuran kedua ini kita akan turunkan Titan TVman ya guys ya, dengan Skibidi Toilet
Astro Juggernaut ya guys ya. Kira-kira siapa yang menang nih guys ya? Langsung saja kita menuju ke pertempuran kedua ya guys ya. Let's go. Oke guys, pertempuran kedua ya guys ya. Kita sudah menghadirkan Titan TV Man upgrade di sini dan Skibidi Toilet Astro Juggernaut ya guys ya. Dan juga beberapa barel di hadapan mereka ya guys ya. Langsung saja guys kita lihat pertempuran kedua ini ya guys ya. Apakah Titan TV Man yang menang atau Skibidi Toilet Astro Juggernaut ini ya guys ya. Coba guys langsung kita lihat ya guys ya. 1, 2, 3 bertempur. Let's go. Guys. Wow, Titan TV Man meledak guys, tidak sengaja ya guys ya, terlempar karena serangan dari Skibidi Toilet Astro Juggernaut ini guys, meledakkan barel yang ada di hadapan mereka ya guys ya. Tapi Skibidi Toilet Astro Juggernaut ini juga terkena efek dari ledakan barel itu ya guys ya. Alhasil mereka dua-duanya tumbang tergeletak tidak berdaya ya guys ya di sini ya guys ya. Pertempuran kedua ini seri ya guys ya. Tidak ada yang menang dan kedua-duanya kalah ya guys ya. Oke, biar kita bisa memaksimalkan potensi si portal gun ini, kita akan berpindah map dulu ya guys ya ke Big City guys. Bagaimana keseruan pertempuran dengan rintangan portal gun? Langsung saja kita menuju ke pertempuran ketiga guys. Let's go. Oke, aku sudah keluar dari map Flatgrass ya guys ya. Kita langsung saja guys pilih map Big City ya guys ya. Dan kali ini kita akan mengeluarkan rintangan portal gun ya guys ya. Seperti apa ya guys ya memaksimalkan potensi portal gun itu? Langsung saja guys kita guys, kebetulan sekali guys kita muncul di tempat yang ini ya guys ya. Oke, kita terbang dulu guys biar kita bisa melihat dari atas ya guys ya. Langsung guys kita guys gunakan free kamera di sini dan kita akan keluarkan Titan kita yang selanjutnya, yaitu Titan Speaker Man up Great ya guys ya. Yang ini guys kita akan keluarkan di sebelah sini. Boom. Wididaw. Selanjutnya guys kita akan mengeluarkan pihak Skibidi Toilet, yaitu Skibidi Toilet Profesor Scientist Upgrade ya guys ya, di sebelah sini guys. Boom. Wow guys, dari ukuran sih lebih besar si Profesor Scientist Upgrade ini ya guys ya. Tuh guys, Titan Speaker Man kayaknya lebih kecil guys, tapi tidak apa-apa ya guys ya. Kita akan memberikan rintangan portal gun ya guys ya. Kita akan keluarkan portal gun di sebelah sini dulu ya guys ya. Di sini aja guys. Di sini satu. Boom. Oke, portal gun ini akan maksimal kinerjanya ya guys ya kalau kita menempelkan yang warna oranye ini di tembok ya guys ya, di tembok seperti ini guys. Bentar guys, kita akan tempelkan di sini aja ya guys ya. Boom. Oke. Jadi kalau dia keluar nanti lewat sini guys. Kalau kita taruh di lantai dia tidak bisa maksimal ya guys ya potensinya guys. Sama-sama di sebelah sini juga kita taruh ya guys ya, untuk area Titan Speaker Man, dan portalnya di sebelah sini guys ya. Boom. Enggak sampai guys di sebelah sini guys. Boom. Guys di sana guys, kita akan coba berikan portal lain lagi ya guys ya, di tengah-tengah sini guys. Di sini satu, kita keluarkan di sini ya guys ya, berarti ya guys ya. Tuh guys, enggak nyampe guys di sini. Boom. Oke, kita harus mengeluarkan portal warna oranye ini intinya di dinding ya guys ya, jangan sampai di lantai ya guys ya. Kalau di lantai itu sangat berbahaya guys, dia nanti ngelak ya guys ya, dan muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang ya, seperti itu ya guys ya, kurang lebih guys. Oke, kita akan berikan lagi portal gun di sini dan keluarnya di sini, satu lagi di sini. Boom. Dan keluarnya di area Titan Speaker Man ini guys. Boom. Oke, kita sudah mengeluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 portal ya guys ya. Kita lihat guys, apakah jebakan yang kita taruh ini akan berhasil. Langsung saja guys, kita ganti senjata kita menjadi linggis emas. 1, 2, 3 bertempur. Let's go. Wih, Titan Speaker Man muncul di sana guys. Rupanya guys, si Skibidi Toilet Profesor Scientist guys. Apakah
apakah Titan Speakerman? Wow guys, Titan Speakerman memenangkan pertempuran pada pertempuran ketiga ini ya guys ya. Akhirnya guys, Kibidi Toilet Professor Scientist ini termakan jebakan kita ya guys ya. Dia masuk ke sini dan keluar di sini ya guys ya, dan itu membuat kondisi Titan Speakerman menjadi lebih menguntungkan ya guys ya. Dia bisa mengeluarkan laser ya guys ya. Coba guys, aku keluarkan lagi guys Kibidi Toilet yang selanjutnya ya guys ya. Jangan Jimin dulu guys, yang ini aja guys ya, Kibidi Toilet Astro Juggernaut. Boom. Oke. Wudidaw guys, lepas guys. Di situ guys dia munculnya guys. Sudah menghilang begitu saja guys. Langsung tumbang dong guys. Coba guys, kita lihat lagi ya guys ya. Aku nggak sempat lihat tadi guys. Kita akan coba keluarkan ulang ya guys ya. Sudah menghilang aja guys dia guys. Boom. Guys, muncul di sana guys. Wah. Rupanya guys, dua Kibidi Toilet Astro Juggernaut tidak bisa melawan kekuatan dari Titan Speakerman upgrade kita ini guys. Rupanya GG Gaming banget ya guys ya, Titan Speakerman upgrade ini guys. Tuh guys, ini dia guys. Oke, kita coba lempar ke sini guys, apakah dia masuk? Nggak bisa masuk guys. Bangkit guys, aku kira tadi dia meninggoy ya guys ya. Pertempuran ketiga dimenangkan oleh Titan Speakerman ya guys ya. Berarti Titan Speakerman membawa kemenangan 1 poin ya guys ya. Sejauh ini 2-0 sudah guys. Pihak Kibidi Toilet tidak ada yang memenangkan pertempuran ya guys ya. Kita akan langsung saja guys melihat pertempuran keempat, yaitu si G-Man Broken ini melawan Titan Cameraman Up great guys. Dengan kondisi portal yang seperti ini juga ya guys ya, kita hapus dulu semuanya dan kita akan keluarkan si Titan Cameraman kita ya guys ya di sebelah sini guys. Boom. Oke, Titan Cameraman di sebelah sini dan G-Man di sebelah sini ya guys ya. G-Man ini berbahaya guys, dia bisa menyerang dari jarak jauh juga ya guys ya. Apakah Titan Cameraman kita bisa memenangkan pertempuran melawan G-Man ini? Langsung saja guys, kita berikan tantangan ya guys ya. Tantangan kali ini lebih GG Gaming guys. Kita akan coba keluarkan barrel spill dulu ya guys ya. Barrel spill dulu. Astaga, ini dimana ini ya guys ya. Barrel spill. Boom 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 boom. Cukup guys, nanti ngelak dia guys kalau terlalu banyak ya guys ya. Kita keluarkan lagi guys portal gun, dan di area G-Man 1 kita keluarkan di samping Titan Cameraman. Boom. Di area Titan Cameraman kita keluarkan di samping G-Man ya guys ya. Boom. Oke, ditambah lagi kayaknya di sini. Oke ya guys ya, di tengah-tengah ini guys. Boom. Kita keluarkan di sebelah sana. Boom. Nggak bisa guys, harus dekat-dekat guys. Boom. Oke, satu lagi guys di sebelah sini ya guys ya. Ini keluarnya di sini aja ya guys ya, di samping Titan Cameraman. Boom. Oke, cukup guys. Kita akan coba lihat pertempuran mereka ini ya guys ya. Semoga saja tidak ngelak ya guys ya, soalnya barrel spill ada di tengah-tengah mereka guys. Satu, dua, tiga, bertempur. Let's go. Sama-sama petarung jarak jauh guys. Kira-kira siapa yang akan menang? Dengan shortcut seperti itu guys, Titan Cameraman Upgrade berhasil menumbangkan G-Man Broken ini guys. Kalian lihat sendiri ya guys ya, tadi ya guys ya, Titan Cameraman ini mengambil jalan pintas untuk keluar di sini ya guys ya, dan langsung menyerang G-Man guys. Itu membuat G-Man ini terkejut ya guys ya, tidak bisa menyerang lagi guys. Oke, kita akan coba keluarkan guys selanjutnya guys, Kibidi Toilet ya guys ya. Yang mana ya guys ya, Kibidi Toilet Profesor Scientist guys. Kita akan coba lihat bagaimana pertempurannya. Kita keluarkan di sebelah sini. Boom. Oke, kita lihat guys. Mengikuti jejak dari Titan Cameraman guys. Kembali lagi guys dia guys. Menghilang lagi guys. Kita lihat guys di sini guys. Pertempuran teleportasi ini sudah berakhir ya guys ya. Kibidi Toilet Profesor Scientist walaupun berhasil teleportasi beberapa kali, dia tumbang juga guys, masih dimenangkan oleh Titan Cameraman ya guys ya. Kalian lihat guys di sini guys, sudah dua Kibidi Toilet yang tumbang. Kita akan keluarkan lagi guys, Kibidi Toilet Astro Juggernaut ya guys ya. Kita mundur dulu guys. Barrel kita masih utuh ya guys ya, belum digunakan atau belum meledak guys. Langsung guys, kita keluarkan
Skibi di toilet Astro Juggernaut langsung muncul di sini guys, tapi Titan Kameramen berhasil ditumbangkan ya guys ya. Oke, wajar aja guys, soalnya Titan Kameramen sudah mengalami pertempuran 2 kali ya guys ya. Itu membuat dia lemah guys kondisinya ya guys ya. Kita lihat di sini guys, Kibiritot Astro Juggernaut masih berdiri ya guys ya. Kita panggil guys musuh bebuyutannya yaitu Titan Speaker Man. Bantu Titan Speaker Man. Wow. Tumbang guys, guys, Kibiritot Astro Juggernautnya ya guys ya. Tidak bisa menghadapi Titan Speaker Man ya guys ya di sini guys ya. Kita lihat guys, apakah ledakan ini akan berefek kepada Titan Speaker Man? Kita langsung saja guys, pasang C4 di sini ya guys ya. 1, 2, 3, boom. Oke, C4 sudah kita pasang guys. Apakah Titan Speaker Man akan meninggoy karena ledakan barel yang sangat banyak ini? 1, 2. Wih, di jauh guys, tidak berefek ya guys ya, mungkin karena jauh guys. Oke guys, kayaknya guys pertempuran kali ini dimenangkan oleh pihak Titan yang baru saja kita beli ya guys ya. Padahal belum semua guys Titan kita turunkan ya guys ya. Titan Drillman belum, Titan Kameramen versi terdahulu juga belum ya guys ya. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya guys ya kita bermain game kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir guys. Jangan lupa like, comment, share agar kalian menjadi orang pertama di antara teman-teman kalian ya guys ya yang tahu tentang video ini guys. Oke, kita taruh C4 di sini. Sehat selalu. Sampai jumpa dan